Salam Sejahtera Malaysia. Berita TV365 terus membawakan info terkini kepada anda. Setelah maklumat pemegang amanah luar pesisir terbongkar, Daim buka mulut, bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin mengkritik apa yang disifatkannya sebagai obsesi tidak berkesudahan Malaysia kini terhadapnya, susulan laporan berhubung firma pemegang amanah luar pesisir yang berkaitan dengannya. Daim berkata bukan semua pemegang amanah yang disenaraikan adalah miliknya dan semua urus niaga yang dijalankannya adalah sah. Dia berkata pemegang amanah adalah sebahagian daripada perancangan harta pusaka, memandangkan dia telah bersara daripada perniagaan. Justeru, dia berkata laporan yang menyiratkan salah laku secara innuendo dan spekulasi adalah tidak profesional dan satu percubaan untuk mencemarkan nama baiknya. Dia berkata pemegang amanah adalah sebahagian daripada perancangan harta pusaka, memandangkan dia telah bersara daripada perniagaan. Justeru, dia berkata laporan yang menyiratkan salah laku secara innuendo dan spekulasi adalah tidak profesional dan satu percubaan untuk mencemarkan nama baiknya. Menurut Daim, sebahagian pemegang amanah yang disebut dalam laporan Malaysia kini adalah milik anak-anaknya sementara yang lain berkaitan dengan sebuah bank Swiss miliknya, ICB Banking Group, yang telah dinyah senarai selepas dia tidak lagi mahu menghadiri mesyuarat di luar negara. Katanya lagi, dia sentiasa membayar cukai bagi semua pelaburan dan hartanah dan menjadi ahli perniagaan yang berjaya dan kaya atas usaha sendiri. Bersama kita patuhi SOP untuk memutuskan rantaian COVID-19.